apresiasi perjuangan yang harus kita beri sebuah penghormatan. Timnas Indonesia U23 gagal merengkuh gelar juara Piala AFF U23 usai dikalahkan Vietnam dalam drama adu penalti dengan skor 6-5. Kiper Hernando Ari gagal menyerangkan bola saat menjadi algojo. Sejatinya, Hernando Ari tampil apik sepanjang laga normal maupun saat babak tambahan waktu 2x15 menit. Sejumlah peluang Vietnam berhasil digagalkan sang kiper. Bahkan ia sukses menjadi pahlawan kala Vietnam mendapatkan hadiah penalti di babak pertama. Hernando Ari berhasil menepis tendangan penalti pemain Vietnam. Laga berlanjut ke babak adu penalti. Pemain timnas Indonesia lebih dulu mendapat jatah penalti. Jatah 5 pemain dari kedua tim sama-sama sukses mencetak gol penalti. Giliran pemain ke-6 timnas Indonesia, kiper Hernando Ari maju sebagai algojo, sayang sepakannya terlalu lemah dan mudah ditebak kiper Vietnam, bola hasil tendangannya pun dengan sigap ditepis.